Angin puting beliung menerjang kawasan wisata Jatiluhur yang berada di Kampung Paranggombong, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Senin, 20 Maret 2023, sore. Akibat kejadian itu, 38 warung dan 2 rumah rusak parah, terutama pada bagian atap. Kepala BPBD Purwakarta, Judi Herdiana, mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun, warga yang tinggal di lokasi tersebut harus mengungsi ke daerah lain karena aliran listrik terputus. Aman, nggak ada orang ya, Bu? Oh, ngungsi langsung ke sana? Bukan, emang ini kita punya kita. Oh, di sini pas nggak ada orang tapi, alhamdulillah selamat ya, Bu. Tadi gimana awal mualanya, Bu? Ya awalnya mah awal hujan es langsung muter angin, ya udah langsung. Ini mah terbang, ah. Ini langsung terbang.